Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan voucher gratis ongkir Lazada edisi bulan Desember 2024. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk mendapatkan voucher gratis ongkir Lazada edisi bulan Desember 2024, langsung aja kita buka aplikasi Lazadanya. Jangan lupa untuk update aplikasi Lazada kalian, supaya nanti kalian bisa mendapatkan voucher gratis ongkirnya. Nah, ini ada voucher spesial juga kumpulkan. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke menu voucher. Nah, ini ada voucher bonus, bisa langsung aja kalian klaim. Dan di sini ada voucher gratis ongkir. Nah, untuk voucher gratis ongkirnya di Lazada itu bisa langsung aja klaim, linknya ada di deskripsi video. Nah, ini voucher gratis ongkirnya punya saya ada 13 kali dengan minimal belanja Rp 0, gratis ongkir sampai 8.000, minimal belanja 20.000, gratis ongkir sampai 16.000, minimal belanja 30.000, gratis ongkir sampai 20.000, minimal belanja 50.000, gratis ongkir sampai dengan Rp30.000, mengerti? Nah, buat kalian yang mau voucher gratis ongkirnya bisa langsung aja diklaim, linknya ada di deskripsi video. Nah, selanjutnya kita kembali aja. Nah, di sini kalian langsung aja cari produk yang akan kalian beli. Misalnya kita akan membeli sandal pria. Nah, sebelum kalian beli, aktifkan Lajmal, lalu tanggal kembar, dan biasanya di sini saya aktifkan gratis ongkir. Kenapa? Supaya semua produk yang ditawarkan itu udah support gratis ongkir. Selanjutnya kalian tinggal cari aja produknya. Misalnya beli ini, Hilo sandal, lalu tambahkan ke troli, pilih ukurannya, tambahkan ke troli, oke. Selanjutnya kita buka troli kita. Nah, di sini kita pilih check out. Masukkan alamat seperti biasa, dan di sini kita lihat untuk opsi pengiriman kita mendapatkan Rp0 yang awalnya Rp19.000. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan voucher gratis ongkir. Vouchernya banyak sekali. Nah, buat kalian yang mau voucher gratis ongkirnya bisa langsung aja diklaim, linknya ada di deskripsi video. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih metode pembayaran. Di sini ada metode pembayarannya, ada pay letter, metode pembayaran dana, QRIS, pembayaran tagihan, transfer bank, OVO, Kredipo, kartu kredit, beli toko, klik BCA, dan lain-lain, konfirmasi. Nah, selanjutnya kita menggunakan pay letter. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini kita ada promo gratis ongkir atau promo voucher gratis ongkir sebanyak Rp19.000. Jadi, di sini juga ada koin sebanyak 1.000, jadi total diskonnya mencapai Rp20.000. Nah, buat kalian yang mau voucher gratis ongkirnya bisa langsung aja klaim, linknya ada di deskripsi video. Selanjutnya kalian tinggal buat pesanan, lakukan pembayaran, dan kalian pun telah berhasil mendapatkan voucher gratis ongkir Lazada edisi bulan Desember 2024. Oke, itulah di pembahasan tentang cara mendapatkan voucher gratis ongkir Lazada edisi bulan Desember 2024. Buat kalian yang mau vouchernya bisa langsung aja diklaim, linknya ada di deskripsi video.